Okey, baik. Sekarang cikgu nak secara individu, kamu senaraikan seberapa cepat yang mungkin nama-nama buruj yang kamu ingat tadi di papan whiteboard, mini board. Okey, sekarang. Seminit. Seberapa ingat? Terus angkat. Mini board, cikgu nak tengok. Okey, lagi. Okey, ada yang ingat empat. Okey, empat yang kamu belajar. Okey, lagi. Okey. Okey, semua angkat. Dah habis seminit. Okey, bagus. Cikgu tengok ada bidur, ada belantik, ada pari, ada skopio, dan ada nama-nama lain lagi ni. Okey, cuba sebutkan nama lain buruj. Okey, bangun. Leo. Leo. Usamajo. Pernah dengar tak kelas? Okey, Leo Usamajo. Ah, ni mesti ada pembacaan tambahan. Okey, lagi. Leo. Orion. Drago. Sagittarius. Okey, bagus. Ada maklumat tambahan selain daripada empat basic yang kamu belajar. Okey, baik. Boleh letakkan dalam laci. Baik, seterusnya, selepas ini cikgu nak kamu fikirkan perbezaan dan persamaan, pilih dua buruj. Okey. Boleh rujuk kepada kamu punya buku. Okey. Sepantas yang mungkin kita lihat ke mana yang siap dulu. Persamaan dan perbezaan dua jenis buruj yang kamu pilih. Tuliskan dengan pantas. Okey, dah siap. Kamu boleh angkat smiley face. Okey, mula sekarang. Pilih dua buruj. Okey, pilih dua buruj. Yang mudah. Dua jenis buruj yang mudah untuk mencari persamaan dan perbezaan. Okey, tajuk di atas. Tak apa, tak apa. Buat ni terus. Tengok buku. Perbezaan. Okey. Menunjuk arah selatan. Menunjuk utara. Untuk layang-layang. Okey. Manakala bidok. Tulis ayat yang ringkas-ringkas dalam Raja Aven. Awak boleh juga buat perbezaan dari segi gambar rajah. Gambar rajah dia buat simple je. Laju. Ya? Okey. Lagi. Okay. Jauh sikit ni. Ruangan banyak ni. Bawah sikit. Pari dengan Scorpio. Okey. Scorpio tidak menunjuk arah. Okey, bagus. Jarak sikit buat maklumat. Buat boleh buat perbezaan dalam bentuk gambar rajah tak? Boleh. Boleh. Dengan pantas. Kawan boleh bantu buat yang bawah gambar rajah. Gayung dan tangkainya. Jadi awak buat sini, awak buat sini. Jadi awak nampak beza. Faham? Okey. Okey, bagus kemula 5. Maklumat dah banyak eh. Banyak idea. Menunjukkan arah selatan. Ya. Dan menunjukkan arah utara. Pari dan biduk dia punya bentuk gambar rajah sama tak? Tak sama. Jadi adakah boleh kita masukkan dalam perbezaan gambar? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Jadi boleh. Masukkan dari segi gambar rajah. Menunjukkan arah. Dah siap boleh paparkan di hadapan? Papan whiteboard di hadapan. Okey. Cikgu ada sediakan magnet. Kamu boleh terus lekatkan di sana. Okey.
Okey, ada lagi? Kumpulan 5, kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, bagus. Lagi, grup lain? Dah, dah siap maklumat? Okey, nombor kumpulan dah tulis, eh? Okey, bagus. Okey, dah boleh? Okey, tulis nombor kumpulan. Baik, daripada aktiviti kamu membanding dan membezakan dua jenis burus yang kamu pilih tadi, apakah kriteria kejayaan yang kamu telah peroleh? Saya boleh memperoleh ciri-ciri burus berdasarkan maklumat yang dicari dengan tepat. Okey, awak dapat mengetahui apa dia persamaan dan perbezaan dua burus yang kamu pilih. Okey, baik. Cikgu nak wakil kumpulan lah. Okey. Untuk memberitahu rakan-rakan apa dia persamaan dua burus yang dipilih. Baik, cikgu nak kumpulan 5. Okey, wakilnya ke hadapan. Okey, bagus. Okey, kumpulan 5. Sebutkan dulu burus yang kamu pilih. Pari dan biduk. Okey. Perbezaannya, pari menunjukkan arah selatan dan biduk menunjukkan arah utara. Bentuk pari seperti layang-layang dan bentuk biduk seperti gayung bersama tangkainya. Pari mempunyai gugusan 4 bintang, manakala biduk mempunyai gugusan 7 bintang. Persamaannya, wujud pada bulan April hingga Jun, muncul pada waktu malam, terdiri daripada gugusan bintang, menunjukkan arah dan penentu masa. Dengar tu. Okey, bagus. Baik, bagi tepukan. Okey, cikgu bagi satu reward lah untuk grup ini. Okey, ambil dan tampal di reward belakang. Baik, aktiviti seterusnya. Cikgu nak kamu memikirkan menggunakan strategi di bonus thinking head, iaitu kita fokus kepada topi hijau, topi kuning, topi hitam dan topi biru. Okey, topi hijau mengenai kreativiti. Topi kuning mengenai faedah atau kelebihan dia. Okey, topi hitam mengenai kelemahan, keburukan. Okey, dan topi biru mengenai okey, berfikirlah lagi apa lagi tentang buruj yang kamu ingin orang tahu. Okey. Jadi wakil kumpulan boleh datang ke depan ambil bahan daripada cikgu. Okey, dan terus buat. Okey, terus buat ya. Okey, di ruangan kolom yang atas tu kamu lukiskan topi dan warna kan? Bawah tu maklumatnya. Okey, boleh mula sekarang. Okey, dia lukis topi dan awak fikirkan. Orang pertama dalam kumpulan cuba fikirkan maklumat mengenai topi hijau. Orang kedua cuba fikirkan maklumat mengenai kelebihan. Orang yang ketiga, cuba fikirkan maklumat mengenai topi hitam. Dan orang yang keempat, cuba fikirkan maklumat mengenai topi biru. Untuk mencari maklumat, kamu boleh fikirkan bersama-sama. Apa dia, apakah idea baru awak tentang buruj? Ada idea baru untuk wujudkan buruj baru? Nama buruj baru? Boleh tak sebenarnya? Boleh tak? Boleh. Okey. Orang rasa nak bentuk buruj apa? Apa-apa. Tak kisah. Yang simple, yang mudah. Apa? Apple, kasut. Terus buat. Okey. Mana color topi kuning? Apa tadi? Berkenaan dengan
faedah. Okey, fikirkan faedah buruj. Terus tulis. Faham? Okey. Awak boleh bangun terus tulis kat situ. Kawan awak tolong bantu tulis maklumat. Okey, ini buruj awak baru. Okey. Yang kuning untuk? Okey, faedah. Faedah buruj. Apa faedah buruj? Okey, tulis. Jadi tak payah tunggu. Terpulang. Apa yang awak rasa? Selagi apa awak rasa faedah dia? Awak boleh tulis. Itu idea kan? Okey, yang ni pula nanti kekurangan dia. Apa lagi yang awak rasa? Okey, baik. Boleh tamparkan maklumat, tulis nombor kumpulan di hadapan. Okey, bagus. Nombor kumpulan. Okey, terus boleh ke hadapan. Okey, satu, dua, lagi. Tiga, empat. Sini. Sebelah sini ya. Okey, bagus. 1 2 3 4 5. Satu lagi kumpulan. Okey. Okey, bagus. Baik, cikgu nak tengok pemikiran thinking head kamu ni. Baik, cikgu nak pilih kumpulan satu. Okey, siapa boleh wakilnya? Okey, datang ke depan. Okey, Shelly ni. Untuk tepi hijau, kita orang mereka buruj burung. Buruj burung. Pernah ada dengar tak? Sebenarnya kita ada yang diiktiraf antarabangsa. Sebenarnya ada 88 buruj. Nama. Banyak tu kan. Yang belajar basic 4 je. Okey. Jadi akan datang ni grup Shalina reka buruj burung. Boleh. Tak ada masalah. Nak jadi ahli astronomi. Okey. Seterusnya. Topi kuning. Untuk topi kuning, buruj burung ni dia menunjukkan arah selatan dan dia juga boleh menunjukkan waktu bencana. Waktu bencana. Wah, bestnya kalau ada gempa bumi kita tengok buruj. Gempa bumi dah datang dah. Boleh lari. Betul tak? Okey, jadi senang lah macam tu. Betul tak? Okey, bagus. Seterusnya, topi hitam. Seterusnya, dia punya kekurangan ialah hanya muncul pada waktu malam dan mempunyai cahaya yang tidak berapa terang. Cahaya tak berapa terang. Okey, muncul waktu malam. Okey, seterusnya. Topi biru pula. Sekarang, zaman sekarang, kita tak selalu guna kompas. Sekarang kita guna GPS. Yang akan datang, kita nak reka GPS automatik. Automatik di mana? Di kenderaan. GPS automatik dalam kenderaan. Maksudnya, kalau Shalini masuk dalam kenderaan, dia start je kereta, tekan. Tet, Johor Bahru. Zoom, kereta dia pergi terus Johor Bahru. Boleh kan? Okey, bagus. Bagi tepukan untuk Shalini. Okey. Okey, baik. Cikgu nak beberapa orang. Siapa nak menari? Siapa nak menari ke depan? Lebih kurang 4 orang? Okey, Shalini. Siapa lagi? Satya. Nak menari? Boleh. Sini, pergi depan. Lagi? Alina. Okey, Alina. Tak apa, mungkin kita boleh tukar-tukar lepas ni. Ambil, seorang ambil 2 bintang. Pegang dekat tapak tangan. Warnanya di hadapan. Boleh. Okey, cikgu nak pasangkan muzik. Bila dengar muzik, kamu menari ikut sukatilah. Nak pusing macam mana. Okey, nak lembut ke, nak rock ke kan? Okey, yang penting bila cikgu
cikgu berhentikan muzik tu je. Bintang ataupun tapak tangan yang memegang bintang tadi, tunjuk arah ke depan. Berhenti. Cepatung. Okey, dan rakan-rakan ni ada. Cuba bayangkan apakah bentuk buruj baru. Kita cuba sambung-sambungkan buruj yang terbentuk tadi tu. Dan lukiskan di hadapan. Boleh? Okey, kita tengoklah apa benda yang kawan kamu nak buat ni, buruj baru ni. Okey, mungkin lebih canggih. Okey, ready? Boleh bergerak di kawasan ni eh. Yang penting selepas stop, mesti pandang depan. Okey? Okey, sedia. Okey, gerak. Boleh jalan-jalan sikit ke depan, ke belakang. Lagu apa ni kelas? Tak macam ayah pun. Ha, cepat. Okey. Ha, cuba fikir sejenak. Apakah agaknya bentuk buruj yang boleh kita lakarkan di hadapan tu? Okey. Patung cikgu jangan gerak. Patung cikgu. Okey. Ha, siapa agaknya yang rasa-rasa nak buat ni? Ada? Ha, sana. Kumpulan tiga. Wakilnya. Ha, cepat, cepat. Okey, cuba ingat bentuk apa ni. Awak rasa boleh lukis kat depan. Okey, yang kawan lain pula cuba fikirkan. Apa nama nak letak ni? Buruj baru ni. Hmm, tengok tu. Cantik model. Ah, siapa nak bagi nama? Buruj baru. Ya, Afika. Awak rasa? Awak rasa bentuk buruj? Dinosaur. Okey, Afika berpendapat bentuk buruj? Dinosaur. Dinosaur. Rasa-rasa ada rupa bentuk dinosaur tak? Ada. Ada, ada kan? Okey, bagus. Bagi tepukan untuk kawan-kawan kita. Okey, letak sini. Okey, baik. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini dan cikgu harap kamu dapat memanfaatkanlah segala maklumat yang kamu pelajari, berkongsi idea, bukan sahaja dengan rakan-rakan dalam kelas, tapi rakan-rakan lain, adik-adik, abang-abang balik bercerita, saya belajar buruj tadi, banyak. Saya dah reka buruj baru. Ha, okey, boleh? Okey, baik. Terima kasih kelas. Terima kasih.